Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Nur Hidayat dipulangkan. Berikut kesalahan Nur Hidayat hingga dipulangkan Timnas Indonesia. Sebelum kita memulai videonya, alangkah baiknya jika teman-teman mensubscribe channel kami agar channel kami terus berkembang. Sekjen PSSI Yunus Nusi membeberkan kesalahan yang membuat bek PSM Makassar Nur Hidayat Haji Aris harus dipulangkan dari pemusatan latihan Timnas Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong disebut sudah tidak berkenan dengan sikap Nur Hidayat sehingga memutuskan untuk memulangkan pemain tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Juni. Nur Hidayat dipulangkan karena sering tidak tepat waktu dan attitude. Tanya Shin Tae-yong dan Indra Safri detailnya, kata Yunus Nusi kepada cnnindonesia.com pada hari Rabu tanggal 2 Juni. Sementara itu, asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto pun enggak mengungkapkan detail kesalahan Nur Hidayat hingga dipulangkan lebih awal dari TC Timnas Indonesia di Dubai. Biar kami coaching staff yang tahu, ucap Nova Arianto dalam pesan singkatnya kepada CNN Indonesia pada hari Rabu tanggal 2 Juni. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memulangkan pemain belakang Nur Hidayat di saat persiapan jelang menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Nur Hidayat dipulangkan karena tindakan indisipliner. Pelatih Shin Tae-yong melaporkan kepada kami bahwa Nur Hidayat telah melakukan indisipliner dan dirinya sudah tidak berkenan karena sikap pemain tersebut. Untuk itu, Shin Tae-yong juga langsung memulangkan Nur Hidayat ke Indonesia pada hari Selasa tanggal 1 Juni, ungkap Sekjen PSSI Yunus Nusi. Nur Hidayat, yang merupakan mantan pemain Bayangkara FC itu, telah mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia sejak di Jakarta, sejak 1 Mei 2021. Kemudian, ia ikut terbang ke Dubai untuk melanjutkan TC pada tanggal 16 Mei lalu. Di Dubai, Nur Hidayat sudah menjalani latihan selama 15 hari dan tampil pada laga uji coba melawan Afghanistan dan Oman, sebelum akhirnya dipulangkan Shin Tae-yong. Bek 22 tahun itu dipastikan tidak bisa membela Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Thailand pada tanggal 3 Juni 2021, kemudian melawan Vietnam pada tanggal 7 Juni, dan Uni Emirat Arab pada tanggal 11 Juni. Pertandingan melawan Thailand dan Vietnam digelar di Stadion Al Markoutoum, Dubai. Sedangkan, pertandingan melawan Uni Emirat Arab digelar di Stadion Zabel. Nur Hidayat bukan pemain pertama yang merasakan ganasnya kedisiplinan yang diterapkan Shin Tae-yong buat Timnas Indonesia. Sedikitnya, ada 4 nama pemain yang pernah dicoret pelatih asal Korea Selatan itu dari Timnas Indonesia maupun Timnas Indonesia U19. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.